Assalamualaikum Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.9 analisis posisi kepentingan dan nilai pada pelatihan deteksi dini 2. Selanjutnya, mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Berdasarkan konsep tahapan konstruksi narasi kekerasan, tanda-tanda militansi adalah D. Mengandung narasi intoleransi dan antisistem. 2. Dalam konteks radikalisme, narasi yang dibangun selalu memiliki ciri khas sebagai berikut, kecuali B. Narasi yang dibangun cenderung mengajak untuk merasakan penderitaan orang lain yang berbeda ideologi dan identitas. 3. Penerimaan seseorang terhadap sebuah ideologi dan gerakan tidak selalu diawali dengan penerimaan secara rasional. Seringkali ketertarikan tersebut muncul diawali oleh apa? C. Narasi. 4. Salah satu aspek penting dalam melakukan deteksi awal adalah mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan nilai yang dipegang oleh kelompok-kelompok yang bertikai. Aspek ini sangat berguna sebagai langkah awal untuk melihat apakah terdapat kelompok yang memiliki posisi, kepentingan, dan nilai yang saling mengancam satu sama lainnya. Lalu, dalam konsep puncak gunung es atau iceberg yang dikembangkan oleh CCHN, motif dan nilai yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut berada di bagian mana dari segitiga puncak gunung es tersebut? A. Dasar. Nomor 5. Apa yang mempengaruhi motif dan nilai yang dianut oleh masing-masing pihak yang bertikai kecuali D. Kemanusiaan. Baik, kita cek nomor 1 D, 2 B, 3 C, 4 A, 5 D. Selesai sudah, yakin, bismillah. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk soal terakhir 3.10. Assalamualaikum.